Proses merangkai dilakukan hati-hati serta harus sesuai dengan petunjuk pelaksana, dengan demikian kualitasnya tetap terjamin. Proses setting dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat. Pada pemilu mendatang dibutuhkan sebanyak 25.440 buah kotak suara, karena setiap TPS membutuhkan 5 kotak suara. Penyortiran dan perakitan kotak suara akan selesai secepatnya. Namun belum akan disalurkan karena kotak suara akan diisi berbagai kelengkapan termasuk surat suara. KPU Kabupaten Bandung Barat sedang melakukan setting kotak suara pemilu 2019. Dari mulai awal bulan ini KPU Kabupaten Barat melakukan setting kotak ya, yang jumlah keseluruhan sekitar 5 kali jumlah TPS 5.088. Ya, sekarang sedang berlangsung. Setting kotak suara di gudang masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat masih menunggu datangnya surat suara dari KPU RI dan kekurangan 500 kotak suara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.